Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian bersilaturahmi dengan Majelis Taklim Nurul Mustofa di Jalan Muhammad Kahfi 1, Gang Manggis, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedatangan Kapolri tersebut disambut oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan maksud dan kedatangannya adalah untuk memperkuat tali silaturahmi antara ulama dan umaro karena negara Indonesia didirikan atas kerjasama yang baik antara ulama, para umat, dan para umaro. Saya sendiri datang ke tempat ini tentunya dalam rangka untuk memperkuat tali silaturahmi antara ulama dan umaro. Karena negara ini didirikan atas kerjasama yang baik antara para ulama, umat muslim, dan juga tentunya para umaro. Oleh karena itu, saya mendapat informasi dari beberapa teman tentang bagaimana besarnya Majelis Nurul Mustofa ini. Saya berkehendak kemudian untuk bertemu langsung. Dan kebetulan salah satu pelindungnya itu sudah seperti kakak dari saya, karena dari kecil dari saya Letnan II sudah dekat kepada beliau, yaitu Haji Haris, yang insya Allah juga akan memberikan sumbangan dalam bentuk masjid di daerah Cilodong. Dan tadi juga saya diminta langsung oleh Haji Haris, karena beliau adalah pelindung, bagaimana kalau sama, seandainya saya sama-sama Kapolri menjadi pelindung Majelis Nurul Mustofa. Insya Allah saya siap. Jadi apapun yang terjadi dengan Majelis Nurul Mustofa, sudah menjadi tanggung jawab saya juga sebagai Kapolri. Ya, saya juga mau diterima sebagai bagian dari keluarga besar Majelis Nurul Mustofa. Kedatangan saya di sini tidak lain adalah sekali lagi untuk silaturahmi, kemudian sekaligus memohon doa. Umaro bekerja tanpa didukung oleh ulama tidak akan bisa bekerja. Tanpa didukung oleh umat juga tidak bisa bekerja. Untuk itu sekali lagi saya mohon doa dengan segala kerendahan hati agar kita semua bisa bersatu bersama-sama membangun negara ini, menjaga keamanan yang menjadi tugas kepolisian. Kemudian sekaligus saya mengajak, mari kita merapatkan barisan agar kita menggandengan tangan untuk menjaga negara ini yang tetap utuh. Jangan sampai terjadi konflik seperti beberapa negara-negara lain. Jangan sampai terjadi konflik antar warga bangsa, apalagi dalam satu agama. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.